Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hey guys, balik lagi di channelku. Kali ini kita akan bikin video sinematik atau video estetik Jepang dengan lagu yang berjudul Orange Seven yang dimana lagi viral juga di TikTok, lagi VIP juga. Jadi sebelum kita mulai tutorialnya, bantu saya. Support chat dengan cara subscribe, guys, agar saya dapat semangat untuk memberikan tutorial-tutorial menarik untuk kalian. Karena subscribe itu gratis, oke, kita langsung masuk aja di aplikasi VN. Nah, di sini saya sudah buat videonya. Template video akan saya masukkan di dalam video. Jadi, caranya kalian bisa tonton terlebih dahulu video yang ada di YouTube dari awal sampai kalian ketemu dengan VN kodenya atau VN barcode-nya. Nah, setelah kalian ketemu, kalian bisa pause kemudian screenshot. Nah, setelah kalian screenshot, kalian buka aplikasi VN nah di atas ini ada tiga logo kalian bisa pilihan logo scan atau logo barcode nah di situ kalian tinggal scan aja template yang ada di dalam video YouTube tadi nah kalian di situ tinggal masukkan video mentan kalian nah otomatis video kalian sudah siap kalian upload di media sosial kalian karena di dalam template sudah saya beri full dengan pengaturan filter pengaturan kurva transisi teks animasi dan overlay jadi simple sekali nah jadi di sini kita hanya butuh 15 klip video nah sebelum kita mulai tutorialnya di sini saya akan share footage nya buat kalian yang mau mentan videonya kalian bisa cari instagramnya yang bernama bang dwi kips nah Terima kasih bang buat footage-nya. Nah, kalian bisa follow dan DM Instagramnya buat minta video mentahnya. Oke, kita masuk lagi di bagian VN. Nah, di sini kita hanya butuh 15 klip video. Nah, kali ini kita nggak main kurva, tapi main peraturan kecepatan. Nah, untuk yang pertama, di sini saya menggunakan kecepatan 3 banding 4 kali. Setelah itu centang. Kemudian masuk lagi di bagian transisi nomor 2. Di sini saya menggunakan larut yang dengan durasi 0.61 second setelah itu centang dan di bagian awal sebagai pembukaan di sini saya menggunakan transisi hitam dengan durasi 1.81 second setelah itu centang. Nah, di bagian nomor 2 ini untuk peraturan kecepatan di sini saya menggunakan satu banding dua kali. Setelah itu centang. Masuk lagi di bagian nomor 3 dengan transisi hitam dengan durasi 2.62 second. Setelah itu centang. Nah di bagian nomor 3 kecepatan satu banding dua kali. Masuk dengan transisi larut dengan durasi 0.79 second setelah itu centang dengan peraturan kecepatan 1 banding 2 kali setelah itu centang masuk lagi di bagian nomor 5 dengan transisi hitam dengan durasi 0.79 second setelah itu centang dengan peraturan satu banding dua kali kita masuk di bagian nomor 6 di sini saya menggunakan transisi yang bernama larut dengan durasi 1.30 second setelah itu centang dengan kecepatan satu banding dua kali kemudian di bagian nomor 7 nah sebelum masuk di bagian nomor 7 di sini saya menggunakan transisi perkecil atau zoom out dengan durasi 0.35 second setelah itu centang nah untuk di bagian sini di sini saya menggunakan nah di bagian nomor 8 di sini saya menggunakan perbesaran yang bernama perbesar kemudian masuk di bagian nomor 9 masuk dengan transisi zoom in atau perbesar dengan durasi 0.75 second setelah itu centang nah di bagian nomor 9 dengan peraturan kecepatan 1 banding 3 kali setelah itu centang masuk lagi dengan transisi hitam dengan durasi 0.80 second dan di bagian nomor 10 3 banding 4 kali setelah itu centang masuk lagi dengan transisi larut dengan durasi 0.60 second setelah itu centang nah di sini normal untuk di bagian nomor 11 normal kecepatan dan di bagian nomor 12 di sini saya menggunakan transisi perkecil dengan durasi 0.36 second setelah dicentang. Nah, di bagian nomor 12 dengan peraturan kecepatan 1 banding 2 kali setelah itu centang. Nah, masuk lagi di bagian nomor 13 dengan transisi hitam dengan durasi 0.80 second di bagian nomor 13 kecepatan 3 banding 4 kali masuk lagi di bagian transisi larut dengan durasi 0.59 second setelah itu centang di bagian nomor 14 kecepatan 1 banding 2 kali setelah itu centang masuk lagi di bagian transisi hitam dengan durasi 0.78 second setelah itu centang nah di bagian nomor 15 untuk kecepatan satu banding dua kali setelah itu centang nah sebagai penutup akhir video di sini saya menggunakan transisi hitam dengan durasi 0.80 second oh iya di bagian awal sampai akhir video di bagian awal kalian bisa kasih per, perkecil Kemudian di bagian nomor 2 kalian kasih namanya perbesar. Jadi selang-seling. Di sini perbesar, perkecil, perbesar, perkecil, perbesar lagi sampai akhir video. Nah. Nah, perbesar. Nah, jadi kalian selang-seling saja, perkecil, perbesar, perkecil, perbesar. Nah. Untuk filternya kalian bisa download di link deskripsi sudah saya sediakan jadi kalian bisa download di situ nah untuk filter di sini saya menggunakan filter yang bernama Diflat V2 nah dengan intensitas 100% kemudian kalian masuk di menyesuaikan untuk paparan saya kurangi jadi 30 kemudian vibrin saya tambahin jadi 35 dan temperatur saya kurangi jadi 35 kemudian mempertajam saya tambahkan jadi 15% kemudian terapkan semua nah kemudian kita langsung masuk aja di bagian overlay nah untuk overlay yang dimana awalnya sudah saya gabungkan jadi biar kalian gampang nanti di link deskripsi akan saya sediakan jadi kalian tinggal download di situ. nah jadi caranya kalian tambahkan video terlebih dahulu video mentan cewek ini kemudian tambahkan overlay Nah, setelah kalian tambahkan overlay, kalian pilih, kalian pilih mengisi. Setelah kalian pilih mengisi, kalian cari yang namanya pencampuran. Kalian pilih yang screen dengan kegelapan 100%. Nah, jadi simpel sekali. Biar kalian nggak susah-susah buat naruh overlay-nya di mana. Nah, di sini saya sudah gabungkan jadi satu yang di mananya pecah-pecah, kemudian saya gabungkan jadi satu video. Biar kalian gampang masukkan overlay-nya kemudian untuk teks animasi udah otomatis di dalam template kalian tinggal pakai semuanya nah kalian tinggal masukkan video mentan ceweknya ini udah selesai video kalian sudah siap kalian upload di media sosial kalian karena di dalam template sudah saya beri full kalian tinggal pakai saja jadi nggak ribet-ribet nah jadi simple sekali semoga bermanfaat buat kalian Hasil dari YouTube akan saya upload di Instagram saya, Febrianto Pratama. 1102 maupun di TikTok saya, Febri Channel 1102. Jika kalian suka dengan video ini, bantu saya supportnya dengan cara like, share, comment, and subscribe, guys. Karena subscribe itu gratis. Oke, hope you enjoy. Bye! Nice.